salam Pancasila. Sahabat semuanya, hari ini kami dari peserta diklat pembina ideologi Pancasila yang diselenggarakan oleh BPIP RI melaksanakan outbound dengan tema membangun karakter bangsa. Sahabat semuanya, negara ini dibangun dalam pondasi yang sangat kuat di atas religiusitas, kemanusiaan, persatuan, pemusatan demokrasi dan keadilan sosial. Semoga kita bersama membangun Indonesia Jaya, Indonesia yang berkemajuan. Salam Pancasila. Baik deh. Kasihan banget. Oke. Baik, cukup. Sekarang 1 2 3 4 bisa maju 3 langkah ke depan, jalan 4 ke belakang maksudnya. Ya. Lagi 4 ke belakang. Maju, Pak. 4 ke belakang. Yang 5 dan 6 tetap di tempat. 5 dan 6 tetap di tempat. Siapkan mata Anda. Tengok ke kanan. Hirup nafas panjang-panjang. Ada harum-harum kah? Oh, salah ya. Oke, baik. Tetap angkat tangan. Hitungan ketiga, tunjuk teman di samping kanan atau depan Anda bebas. Pejamkan mata. Tunjuk teman depan, samping kanan atau kiri bebas. Hitungan ketiga. 1 2 3. Tunjuk. Buka mata. Tunjuk jari terbanyak siapa, tarik ke tengah lingkaran. Ini ada yang berubah niat tiba-tiba. Iya, ada. Pemimpin boleh memilih wakilnya. Bahagia, sudah siap? Ya. Yeah. Kelompok Nusantara? Ya. Yeah. Oke, okay. Dicoba dong yel-yelnya. Ayo berdiri. Gayanya beda-beda. Nusantara siapa yang punya? Yang punya kita semua. Nusantara Asia. Mantap. Yo, tadi sudah ketuanya menyampaikan. Tembakan. Tembakan. Dengan menyelesaikan tantangan dari Mas Aji tadi. Selanjutnya Mas Aji. Di permainan pertama ini saya mau wakil dari dia karena belakang sudah ada. Nanti yang kedua hingga teman-teman akan menutup mata. Permainan pertama kita buka mata menuju ke sana, lalu akan saya instruksiin, misalnya Anto jangan ditarik, jangan sampai ini poin tumpah. Kalau tumpah kita ngisinya agak lama. Mana yang akan dituju? Gitu ya. Akhirnya memang sengaja kecil. Dan nanti setelah sampai di sana sudah berhasil di atasnya gelas kecil sudah ditaruh, kita udah berhasil selesai. Ini gelasnya boleh diangkat, lalu ini jangan dilepas gitu aja bagian yang gurita kali ini. Kenapa? Ini nanti bisa ribet jadi nyatu, bisa. Ini. Ya, jadi dipegang masing-masing aja, bawahnya biasa, sampai kesini lagi. Yang tahap kedua, yang semua mata ya, ditutup, hanya mendengar instruksi. Bisa hingga, bisa kayak lagi, monggo, jatuh aja. Dan itu akan sama prosesnya, lurus-lurus, ya, kanan-kanan. Jangan sampai ada yang kedor sedikit, dia tumpah. Oke, sudah. Berarti ditaruh di atasnya gelas? Iya, di atasnya gelas. Ininya yang ditaruh di atas gelas? Bukan, langsung sama itunya. Sama penutupnya. Iya. Maksudnya? Taruh di atas gelas sana, no? Numpuk di atas gelas. Iya, pegang masing-masing. Angkat sedikit boleh. Semuanya satu aba-aba. Kalau kenceng semuanya pegang dulu, kencengin. Lalu tarik, angkat pelan-pelan. Angkat pelan-pelan. Bersama-sama terus. Angkat pelan-pelan. Sampai atas dengkul, terus. Sampai atas dengkul. Oke, siap. Diri aja. Siap, Bu. Langsung berdiri. Pelan-pelan. Turunin.
naikin semua, naikin pelan-pelan sampai dengkul. Oke. Okay. Terus siap-siap posisi berdiri. Satu. Yo berdiri. Yo. Teman-teman berdiri, rasakan. Terus tarik tetap dengan tegang. Terus. Oke, terus berdiri dulu, sempurna, sikap sempurna, maju. Bagian dari Aldi, Mbak Hermin maju. Mbak Yeni, terus maju, Mbak, mundur. Maksudnya mundur. Aldi, Mbak Yeni jangan miring ke ini. Mbak Yeni kembali ke posisi kanan. Oke. Bu Ani ada di posisi terlalu dekat dengan Mas Aldi. Nah, gitu. Oke, terus. Bu Ani pegangannya masih kendor. Mbak Tati. Oke, Mbak Tati jangan maju ke ini, ke benang. Mundur Bu Tati. Mundur Bu Tati. Ini mundur. ditegangin. Mundur. Bu Tati mundur. Sorry. Bu Tati mundur. Posisinya Bu Tati kayak tadi. Terus maju. Maju terus. Bu Tati jangan dikendorin. Tetap pegang, tapi maju, tapi jangan dikendorin, terus maju. Bu Ani terus, Aldi maju terus, jangan ada yang dikendorin posisi saya sama Kak Jani. Bu Ermi terus maju. Bu Ani maju. Bu Tati, sorry. Bu Tati, tunggu, stop dulu. Bu Tati posisi jadi kendor. Bu Tati posisi, nah, Ilyas, ya good, maju. Terus, good. Bu Ani mundur, posisinya tetap Bu Ani tidak bergerak. Maju ke Aldi, Bu Ani nyosor terus. Bu Ani, diam. Bu Ani mundur. Jangan ke kiri. Ke kanan, Bu Ani. Terus, Bu Tati jangan kendorin, maju. Sorry, Bu Tati terus maju. Terus maju ke kanan, semuanya ke kanan. Ke kanan, Bu Ani. Aldi ke kiri, Aldi ke kiri. Mbak Reni ke kiri, maju. Ke kanan semua ke kanan terus. Jangan ada yang kendorin terus. Terus kita mau berhasil, mau sampai di depan. Aldi, sorry maju. Aldi maju nih. Maju. Oke, Bu Ani maju dulu. Ini berputar arahnya nih. Aldi nanti kejedot. Kak Jani mundur. Semua mundur, Bu Erwin, Bu Ani. Aldi maju. Yeni maju. Yen. Bu Tati maju. Kita mundur. Semuanya mundur terus. Ambil arah kanan. Tahan. Kanan Aldi. Terus Aldi ke kiri. Kirinya Aldi. Terus Bu Ani awas. Mundur lagi. Mundur lagi. Awas Bu Ani. Rasakan temennya. Maju. Oke, berhenti dulu. Posisinya udah deket gelas. Aldi, Reni, Bu Tati ini kejauhan. Aldi, Bu Tati geser ke kiri, Bu Tati. Terus, Reni geser ke kiri. Oke, Aldi awas ada gelas di depan Aldi. Mundur Aldi sama Reni sama Bu Tati mengikuti aja. Mundur, satu langkah, kita ngikutin. Oke, terus lagi maju Aldi betul. Mundur betul. Aldi mundur Bu Tati, iya betul Bu Ani. Oke, Hermin ikutin. Sekarang pelan-pelan dari posisi saya akan kendorin, tapi teman-teman tegangin. Oke, sekarang samping saya laras mulai jongkok. Bu Ani mulai jongkok, Bu Hermin, Kak Jani, Pak Bangun. Majuin dulu, tarik Bu Tati sama Bu Yani, ini kendorin. Yang Bu Hermin kendorin, Kak Jani kendorin. Ini tarik Bu Tati sama Ilyas. Tarik dulu, ini tarik. Yang lain kendorin, Bu Ani kendorin. Pak Bangun sama Mas Anto kendorin. Sekarang duduk pelan-pelan, jongkok. Jongkok terus, kendorin Bu Ani. Kendorin pelan-pelan, dikit lagi. Oke, Pak Bangun. Pelan-pelan, turunin lagi.
Semuanya siap. Jangan diam dulu. Yang belakang itu yang belakang. Satu, dua, komando. Boleh jalan, boleh jalan. Satu orang yang itu. Hati-hati di saat gelas tumpah, segera turunkan dia dan isi. Salah satu personil langsung lari mengisi gelas yang tumpah. Yuk jalan, rantai. Segera kita jalan ke posisi Joko. Awas yang mundur. Awas jalannya kan rata. Perhatikan tangan berikutnya jauh lebih tinggi. Jadi tenaganya apa seperti ini? Dosa tangan siapa yang punya? Dosa tangan siapa yang punya? Nusantara siapa yang punya kita semua. Tenaganya jangan lupa. Media jangan sampai. Jangan satu, injek terus. Angka 2 di mana silahkan diteruskan. Sampai angka 35 diinjak dan diteriakkan, waktu baru saya akan hentikan. Catatan waktu terbaik itu adalah yang luar biasa yang ya. Oleh kelompok lain. Karena ini strategi masing-masing kelompok itu akan berbeda-beda. Maksudnya injek satu-satu tadi itu iya. Satu itu bulutan dia. Yang ngomong satu orang apa semua? Saling ini, saling semuanya. Saya ulang. Angka ini diurutkan 1-35, ya. Diselesaikan satu kelompok Anda. Satu kelompok ada 12. Iya. Ya. Silakan dibagi saja. Nanti satu belingkaran. Orang boleh menginjak 2 atau lebih angka. Hah? Satu orang boleh menginjak 2 atau lebih angka. Oh. Ya. Ya. Oke. Sudah sampai sini? Sudah. Hanya mengurutkan. Iya. Oke. Siap. Kemudian berikutnya Anda memulai start dari garis yang sudah kita sediakan. Jadi semua nanti kelompok akan di belakang garis, kemudian peluit saya bunyikan, waktu saya jalankan. Silakan berlari mengitari lingkaran. Ingat ini cerobong asap, tidak boleh di terobos melewati tengah. Lingkaran. Iya. Kemudian silakan melingkar. Peluit sudah saya bunyikan, berarti waktu sudah berjalan, permainan sudah dimulai sejak peluit dibunyikan. Jadi silakan mengitari lingkaran dan sudah mulai boleh menghitung. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ini gak jarang ditarik tuh. Boleh jarang ditarik gue. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua satu, dua tiga, dua empat.
25 26 27 28 terakhir. Yaitu saya akan minta teman-teman membuat barisan yang tidak terputus, di mana titik startnya adalah memegang pohon kelapa. Oke, jadi ada yang memegang pohon kelapa, itu titik startnya. Kemudian nanti akan memegang pohon kelapa yang kedua di sebelah sana. Itu titik kedua. Jadi titik pertama pohon kelapa yang di sebelah sana. Setelah itu baru menuju kepada pohon yang tadi kelompok kelapa. 7 6 5 4 3. Pohon dipegang, kalau pohon tidak dipegang maka tidak bisa dikatakan berani. Kita saksikan bersama-sama.